Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction video dari Dede Lestia yang akan membawakan lagu berjudul Jerah di konser di Akademi AC ya, yang grup C ya, 20 besar. Nah, di sini Dede Lestia akan menyanyikan lagu Jerah. Kita tahu sendiri kalau lagu Jerah ini itu adalah lagu yang slow banget dan menyayat banget ya kalau dinyanyikan dengan penuh perasaan. Dan di sini kita tahu sendiri kalau Dede Lesti ini adalah ratu penjiwaan, guys. Jadi kalau Dede Lesti udah nyanyi lagu-lagu yang penjiwaannya itu full, itu pasti bakalan membuat kita merinding dan membuat kita itu bakal teriris ya hatinya itu mendengarkan suaranya. Apalagi di sini Dede ini masih cibi-cibi ya. Jadi suaranya ini masih ya segar-segar gitulah, pokoknya kalau kita dengar pasti bakalan membuat kita itu bisa menerapi kita itu yang lagi stres, di sini kita bakal dibuat relax, guys. Oke, kalau gitu ya nggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng videonya. Merinding, guys. Rih. Bercinta. Wow. Sampai merinding badan semua ini, ngeri-ngeri suaranya. Wow, wow, wow. Semua orang gemuruh kan, tengok. Ngeri, ngeri, ngeri. Suaranya itu loh stabil banget, gak ada goyang-goyang dikit pun. Aku tak sudi lagi mengenang cinta, mungkin untuk selamanya ku tak percaya.
ngeri. Merinding guys dengarnya, aduh. Keren keren keren. Masih dayu sampai megang dada guys. Dahlia nangis. Saiful Jamil pun nangisnya inget ya. Oke guys, jadi itulah tadi ya reaction saya untuk Dede Lesti ya, yang waktu kompetisi ya di Akademi Asia ya. Dan di sini itu adalah grup C 20 besar. Dan Dede Lesti ini berhasil ya lolos. Di situ kita lihat ya bahwasanya semua juri di situ pada nangis semua guys ya kan. Terutama Mas Hidayu tuh yang sampai megang-megang gini ya. Sebenarnya Mas Hidayu ini mau nangis juga tapi ya tahu sendirilah Mas Hidayu macam mana ya. Wataknya itu kan keras banget gitu. Tapi kalau udah megang kayak gini itu berarti udah tanda guys bahwasanya lagu yang dibawakan Dede Lesti itu ngeresap ke Mas Hidayunya guys. Wah, pokoknya debes banget lah. Aku aja dari awal lagu tadi sampai terakhir itu dibuat merinding guys, karena suaranya itu stabil dan gak ada goyang gitu. Itu seperti dia nyanyikan itu waktu mau seperti Dede Lesti itu nyanyi pada saat udah mau final gitu kan. Aduh, keren banget lah pokoknya. Dan di sini kita lihat ya muka Dede Lesti yang masih cibi-cibi, yang masih imut, terus tadi juga ya rambutnya itu dipotong yang kayak Dora gitu, yang di sini itu aku suka banget sih nengoknya kayak masih anak-anak gimana gitu, imut-imut gimana gitu, iya kan? Oke, kalau gitu ya, terima kasih udah menyaksikan video ini, dan terima kasih juga ya udah mau nonton bareng dengan saya, dan nantikan lagi saya di next video, oke? Bye-bye!